Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, dimohon untuk merapatkan diri agak ke depan, yang kosong-kosong dipenuhi dulu. Jazakumullah khairan. Baik. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga bertemu kembali di Masjid Ahmadiyani Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita laksanakan pada petang hari ini. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab As-Sahabah karya Asy-Syaikh Abu Islam Saleh bin Thaha rahimahullah. Beliau murid dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tayyib. Beberapa pertemuan, mungkin sampai 7 pertemuan mungkin, kita hanya membahas sahabat yang mulia Al-Khalifah Al-Awwal, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari biografi, perjuangan dan semuanya sudah kita pelajari. Maka insyaAllah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas Al-Khalifah Al-Thani, Khalifah yang kedua, seorang sahabat Nabi yang termulia nomor 2 setelah Abu Bakar, yaitu Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang mulia yang sering dalam riwayat selalu menyertai Nabi. Ya, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Banyak hadis riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar selalu kemana-mana bareng. Ya, nama beliau adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtin ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Fihir yakni Quraisy. Beliau adalah orang yang kuat fisiknya dan kuat azimanya, tekadnya. Pertama yang kita pelajari adalah aqidatu ahli sunnati wal jama'ah fi Umar ibn al-Khattab. Ini pelajaran pertama atau poin pertama. Aqidah ahli sunnah wal jama'ah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini ada kalimat-kalimat yang sering diulangi oleh pengarang kitab ini, yang setiap ganti bab selalu diucapkan. Ya, di antaranya adalah firman Allah surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian juga pengarang kitab ini sebelum menjelaskan tentang Umar bin Khattab menjelaskan keutamaan sahabat secara umum. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud yang sangat terkenal yang sudah sering saya sampaikan. Abdullah bin Mas'ud berkata mensifati para sahabat Nabi. Sahabat Nabi di mata sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang sahabat di depan para tabi'in. Para sahabat senior banyak yang wafat. Abdullah bin Mas'ud mempunyai banyak murid para tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud ingin menceritakan kepada murid-muridnya tentang para sahabat Nabi, rekan-rekannya.
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan, mencari figur idola, falyastanna biman qad mata, hendaklah dia mencari figur teladan itu dari orang yang sudah mati. Jadi Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in, kalau kalian mengidolakan seseorang, kalau kalian ingin meniru gaya hidup seseorang, tirulah orang yang sudah mati. Siapa itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Karena orang yang hidup itu belum aman dari fitnah. Kamu enggak tahu akhir kesudahannya. Sekarang kamu idola-idolakan seseorang, belum tentu dia matinya baik. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mengambil petunjuk suri teladan, idola, idolakan orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu wallahi afdal hadhil ummah. Mereka dahulu adalah seutama-utama umat ini. Wa abarraha quluban. Yang paling bersih hatinya. Jadi siapa itu bersih hatinya? Menurut siapa tadi? Abdul bin Mas'ud. Makanya tidak heran Rasulullah pernah berkata, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya para sahabat. Kenapa kok bisa seperti itu? Satu gunung Uhud emas tidak bisa mengalahkan satu mud atau setengah mud gandumnya para sahabat. Ya karena ini kata Abdul bin Mas'ud, abarroha kuluban, umat yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Jadi mengapa kok kita diperintahkan Allah mengikuti sahabat? Dijawab sama Abdul bin Mas'ud, a'maqaha ilman, karena mereka adalah kaum yang paling dalam ilmu. Makanya kalau surat At-Taubah tuh, antum lihat surat At-Taubah. Dan ini selalu saya bacakan setiap pertemuan dan saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan ayat ini. Karena barang siapa menjelaskan sahabat mesti jelaskan ayat ini. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, siapa itu? Muhajirin dan ansor. Setelah itu Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah mengatakan walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka? Ya, karena ini wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, paling paham hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling paham Al-Qur'an sahabat. Karena Islam itu ibarat lentera. Islam itu ibarat lentera. Semakin dekat dengan lentera semakin cerah. Semakin jauh dari lentera semakin redup, semakin jauh gelap gulita. Maka barang siapa yang ingin mengambil ilmu, pemahaman, ambillah dari generasi yang ada di sekitar lentera itu. Paham? Yaitu para sahabat Muhammad. Wa aqallaha takallufan. Mereka adalah kaum yang paling sedikit takallufnya. Paling sedikit membebani dirinya. Paling sedikit neko-neko. Para sahabat itu kalau ibadah simple,
Sederhana, jangan dikira ibadahnya sahabat itu sederhana. Tidak takaluf seperti orang sekarang. Takaluf memodifikasi ibadah, dimodifikasi ini, Rasulullah mengatakan i'malu, dikerjakan. Rasulullah mengatakan berhenti, ya berhenti. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan Nabi diambil sahabat, yang dilarang berhenti. Nabi ketika mengatakan, ya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat dulu. Tidak ada dalam riwayat satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini wajib apa enggak sih? Ada enggak riwayat yang Rasulullah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, sebenarnya ini harus apa enggak sih? Apakah harus sholat? Pokoknya perintah kerjakan. Ya. Dan Rasulullah kalau melarang, jangan lakukan ini. Tidak ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini makruh apa haram ya? Para sahabat itu kalau ada perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, berhenti. Itu para sahabat. Tidak membebani diri. Ada adzan, sholat subuh, ya sudah sholat dua rakaat, selesai. Kalau orang sekarang enggak, sholat dua rakaat, tahiyatul masjid, sholat lagi dua rakaat, sholat sunnah wudhu, sholat dua rakaat lagi, qobliyah subuh. Cikakeh sholat itu. Para sahabat simpel, dua rakaat sudah selesai. Nah, ada juga yang tanya, Ustaz saya mau tanya, Ustaz. Saya ini sudah sering saya sampaikan. Ustaz, saya ini mau sholat, saya ini mau puasa Senin Kamis. Tapi kebetulan Ustaz, puasa Senin ini pas ayyamul bid. Pas juga dengan apa misalnya? Puasa lain. Pas puasa Dawud. Saya puasa Dawud Ustaz. Kebetulan pas hari Senin. Kebetulan juga pas ayyamul bid. Boleh enggak Ustaz saya rangkap jadi tiga begitu? Saya mau tanya, para sahabat pernah enggak puasa Dawud? Tolong ditanya, jawab. Para sahabat puasa Dawud apa enggak? Di antara sahabat ada enggak yang puasa Dawud? Ada. Berarti mestinya sahabat itu juga pernah melewati masa itu. Ya Dawud, ya pas apa hari Senin, ya pas ayyamul bid. Tapi pernah enggak ada pertanyaan itu disampaikan dari sahabat ke Rasulullah? Antum paham maksud saya? Karena mereka ibadahnya simpel. Dawud ya Dawud. Senin Kamis, Senin Kamis. Saya enggak mengatakan boleh apa enggak boleh. Fikih itu bisa boleh, bisa tergantung pendapat ulama yang mana. Paham saya? Tapi bagaimana sahabat dalam menjalankan agama itu apa? Alami, natural. Makanya kata para sahabat, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, tapi sesuai sunnah lebih baik. Daripada apa? Banyak tapi salah. Sungguh-sungguh tapi dalam kebid'ah. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Ya. Untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'uhum fi asarihim, dan ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi. Tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim. Berpegang teguhlah sekuat tenagamu meneladani akhlaknya para sahabat nabimu. Wa dinihim, dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sungguhnya para sahabat Nabi itu berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang ngomong seperti ini? Orang yang pernah melihat sahabat Nabi. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang paham ya akhlaknya Nabi, dan paham orang yang dicintai Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu paham kalau ada orang melakukan amal soleh, amal-amal yang baik itu, dia itu tahu amalan ini seandainya Rasulullah ada, orang ini akan dicintai Nabi. Sampai ada seorang tabi'in, rajin sholat, akhlaknya baik. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya Rasulullah melihatmu, niscaya Rasulullah mencintai. Kalau yang ngomong kita, ya enggak ada artinya. Yang ngomong Abdullah bin Mas'ud ini,
Abdul bin Mas'ud itu ngerti apa yang disenangi Nabi, apa yang dibenci Nabi. Betul enggak? Sampai ada seorang tabi'in, orangnya baik. Kata Abdul bin Mas'ud, seandainya lau ro'aka Rasulullah la'habbaka. Seandainya Rasulullah melihat dirimu, niscaya Rasulullah mencintai dirimu. Itu menunjukkan bagaimana pahamnya Abdul Mas'ud dengan apa yang disenangi Nabi dan apa yang diapakan benci oleh Nabi. Termasuk Abdul bin Mas'ud orang yang paham dalam mensifati para sahabat Nabi, rekan-rekannya sendiri. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud berkata, jadi memang pengarang kitab ini setiap ganti bab itu gak langsung dijelaskan tentang orang yang ada dalam bab ini. Kan sekarang kan kita ganti bab Umar bin Khattab, betul kan? Tapi beliau gak langsung bahas Umar bin Khattab. Dijelaskan dulu keutamaan siapa? Sahabat. Untuk mengingatkan kembali bahwa para sahabat itu punya hak. Perhatikan ya perkataan Abdul bin Mas'ud, saya ulangi. Ada perkataan Abdul bin Mas'ud yang mengatakan, perhatikan, fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan para sahabat. Jadi mengetahui keutamaan para sahabat itu bagian dari agama. Abdul bin Mas'ud berkata, fa'rifu, ketahuilah oleh kalian, fadlahum, keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Kita enggak mungkin tahu jejak-jejak mereka, kita enggak tahu keutamaan-keutamaan mereka kalau kita enggak mau duduk dengarkan. Kalau duduk dengarkan baru tahu, baru kita terinspirasi ingin sama mereka. Kita ini belajar mencintai Nabi seperti cintanya para sahabat kepada Nabi. Para sahabat itu seandainya masuk surga, yang surga itu enggak ada Nabi, sedih kan? Saya khawatir enggak ketemu engkau ya Rasulullah. Saya khawatir surgaku tidak sama dengan surga. Kita ini menumbuhkan perasaan cinta itu kadang kurang. Dan tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Ya jamaah, barang siapa yang ingin mencintai sesuatu, kenalilah dulu. Karena tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Tanpa mengenal kau gak akan cinta. Kau gak akan cinta Nabi kalau gak kenal Nabi. Kau gak akan cinta sahabat kalau kau gak kenal sahabat. Karena mengenal adalah tahapan cinta yang pertama. Makanya Abdul bin Mas'ud mengatakan, fa'rifu, kenalilah, ketahuilah, fadlahum, keutamaan para sahabat. Dalam riwayat yang lain Abdul bin Mas'ud berkata tadi, ya saya sampaikan, Abdul bin Mas'ud dalam riwayat lain mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya manusia di jagat raya ini. Fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih menjadi rasul. Karena saya mau tanya, yang dilihat Allah pertama kali apa sih? Hati. Tsumma nazarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hatinya manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khairu qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat Nabi adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, menegakkan agama bersamanya. Inilah para sahabat yang kita, di antara hak sahabat yang wajib kita tunaikan adalah kita mengenalnya, wattabi'uhum fi azarihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka. Ya, kemudian kata pengarang kitab ini, wa afdalu hadhil umma ba'da nabiyha wa Abi Bakar As-Siddiq huwa Umar ibn al-Khattab. Seutama-utama umat ini setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Faruq memiliki julukan, memiliki gelar, bukan gelar, julukan. Kalau gelarnya kan Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman, itu gelar beliau. Tapi julukan beliau, lakop beliau adalah Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Apa sih artinya Al-Faruq? Pembeda. Alladzi farraqa bihi
Alladzi farraqallahu bi bainal haqqi wal batil. Yang mana dengannya, dengan Umar, Allah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna kana Islam Umar la fatha." Sesungguhnya Islamnya Umar adalah kemenangan. "Wa hijratuhu la nasra." Hijrahnya adalah pertolongan. "Wa imaratuhu rahmah." Kepemimpinannya adalah rahmat, kasih sayang. "Mastata'na an nusalliya bil baiti hatta aslama Umar." Dahulu kami enggak bisa salat di Masjidil Haram sampai Umar masuk Islam, baru kita bisa salat terang-terangan di Masjidil Haram. "Falamma aslama Umar," ketika Umar itu masuk Islam, "qatalahum hatta da'una fasallaina." Ketika Umar masuk Islam, langsung Umar terang-terangan menantang mereka, bertengkar sama mereka, sampai akhirnya orang kafir Quraisy membiarkan kami sholat di Masjidil Haram. Dalam riwayat, Umar ketika masuk Islam, Umar dulu itu banyak orang yang pesimis, tidak mungkin masuk Islam. Ada riwayat seorang sepasang sahabat Nabi, laki-laki dan perempuan, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah adalah hijrah pertama, betul? Sebelum hijrah ke mana? Madinah, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ada sepasang sahabat berangkat, laki-laki dan perempuan, istri dan suami. Kebetulan suaminya ini lagi ada urusan buang hajat atau apa, sehingga istrinya ditinggal sendirian di tengah perjalanan. Kelihatan Umar dari kejauhan. Kelihatan apa? Umar dari kejauhan. Maka Umar datang dan berkata kepada wanita ini, disebutkan ada namanya ya. Beliau berkata, Umar Khattab waktu itu masih kafir, "Ila aina anti?" Mau kemana engkau? "Kami keluar dari negeri yang kaumnya menyiksa kami. Nattajih ila ardillah." Kami akan mencari bumi Allah yang lain. "Na'budu rabbana." Kami akan menyembah Tuhan kami di bumi yang lain selain bumi ini. "Kau telah menyiksa kami. Kau telah memberatkan urusan kami. Kau telah mencela kami. Tinggalkan kami, biarlah kami mencari bumi Allah yang lain dan kami menyembah Allah di bumi yang lain tersebut." Kata perempuan ini, "Saya tidak melihat kekerasan di wajah Umar ketika aku bertemu dengannya. Tidak seperti biasanya." Kemudian setelah itu, sebelum pergi, Umar berkata, "Ya, semoga Allah bersama kalian." Terus Umar pergi. Umar sedih. "Saya melihat kesedihan di wajah Umar ketika melihat aku pergi." Terus datang suaminya. Cerita ini wanita ini, "Wahai suamiku, aku melihat bahwa Umar tidak seperti biasanya. Bengis, kejam. Tapi tadi saya melihat ada riqah, ada rahmah di pandangan wajahnya. Ada kasih sayang yang dia menyesalkan kepergian kita." Apa maksudnya ya? Bahkan mengatakan semoga Allah bersamamu ketika kita pergi. Apa kata suaminya? "Apakah engkau wahai istriku ingin berkata kepadaku bahwa Umar masuk Islam? Akan masuk Islam?" Kata istrinya, "Aku mengira Umar akan masuk Islam." Karena tadi dulu omongan tadi. Apa kata suaminya? "Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan." Khimaru Khattab. Khattab itu apanya Umar? Bapaknya Umar, punya keledai. Umar enggak bakal masuk Islam sampai khimarnya Khattab masuk Islam dulu. Artinya enggak mungkin masuk Islam dia ini. Paham maksud saya ya? Tapi apa yang terjadi? Masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, dia teringat kejahatannya. Dia ingat apa? Kejahatannya. Baik, kalau ada orang masuk Islam suka dipukuli keras terhadap orang yang baru masuk Islam. Maka dalam riwayat dikatakan, ketika Umar masuk Islam, dia ingat-ingat
perbuatannya dulu itu. Maka dia ingin merasakan seperti yang dirasakan orang-orang yang baru masuk Islam, dipukuli dan seterusnya. Akhirnya Umar mikir, kira-kira siapa orang kafir Quraisy yang paling bengis, yang paling kejem? Paham enggak? Ingat Umar bin Khattab, Abu Jahal. Masuk Islam langsung datang ke rumahnya Abu Jahal. Pengen dipukuli sama Abu Jahal. Karena pengen nebus apa? Dosanya. Kalau dia masuk Islam, dia termasuk yang ikut menyiksa. Maka ketika masuk Islam, dia ingin menebus kesalahannya. Dia pikir siapa orang kafir yang paling keras permusuhannya? Abu Jahal. Langsung dia datang ke rumahnya Abu Jahal. Tok, tok, tok. Nggak ngucap assalamualaikum dengan kafir dia kan. Pintu. Ketika disebut, man, Umar, marhaban, marhaban ya ibnul Khattab. Marhaban, selamat datang wahai anaknya Khattab. Dibuka. Dibuka sama siapa? Abu Jahal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau ditempelin sama Abu Jahal, podo gede nih, gak wani Abu Jahal. Akhirnya, antum lihat di kitab Rohik al-Makhtum. Ya. Saya gak tahu riwayat ini apa sahih apa tidak, tapi dalam kitab apa tadi? Rohik al-Makhtum yang dulu kita kajikan di tempat ini. Kemudian kita ganti kitab Hikmah Minat Tarikh, terus sekarang kita ganti kitab apa? As-Sohab. Ini kitab ketiga kita ngaji zero di sini. Ya. Dalam riwayat yang lain, beliau datang ke mana? Ke Ka'bah. Datang ke Ka'bah mencari orang Mekah yang paling panjang lidahnya. Yang cepat ngomongnya gitu loh maksudnya. Cari yang paling cepat gosipnya, yang paling cepat nyebarkan berita ini siapa? Fulan ketemu, didatangi sama Umar. Katakan, Umar bin Khattab masuk Islam. Langsung cepat nih orang. Terang-terangan. Makanya katanya Abdul bin Mas'ud tadi kan mengatakan Islamnya Umar adalah apa? Karena sebelumnya sembunyi-sembunyi, gak ada yang berani sama orang kafir. Ketika Umar masuk Islam, pede kaum muslimin ini, ada pembelanya gitu. Maka ketika Umar masuk Islam, cari orang yang paling cepat ngomongnya dan paling lantang suaranya. Ya akhirnya ketemu Fulan. Langsung Fulan ini berteriak di tengah-tengah keramaian. Ketahuilah ya ma'syara Quraisy, soba Umar. Umar telah soba, apa soba itu? Keluar dari agama nenek moyang. Murtad lah kalau bahasa kita. Murtad Umar itulah murtad. Padahal gak murtad, justru masuk Islam. Akhirnya Umar didatangi sama pembesar Quraisy, dipukuli semua. Dipukuli Umar sama Quraisy. Oh, dikerocok orang banyak. Tapi paling tidak kan terjadi terang-terangan gitu loh. Setelah itu justru Umar malah disegani. Karena sudah gak sembunyi lagi terang-terangan. Mereka kan bersama-sama, kalau sendirian gak berani sama Umar. Ya, akhirnya setelah itu kaum muslimin pede dengan apa? Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan juga dalam kitab Ar-Rohiq al-Mahtum, ketika masuk Islam beliau pengen tahu di mana Nabi Muhammad saya temu. Di mana? Di Daril Arqam. Datang. Di situ para sahabat lagi kumpul. Kan sembunyi-sembunyi pada waktu itu. Ketok pintunya, ketok ya. Itu para sahabat takut. Siapa ini? Umar, Umar. Takut semuanya. Itu Hamzah sudah masuk Islam. Kata Hamzah, buka pintunya. Kalau dia ingin apa? Jelek bagi kita, saya yang akan menghadapinya. Tapi kalau dia ingin masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kemudian dia Umar dipersilakan masuk, langsung menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Dan masuknya Islam Umar itu karena doanya Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi rajulaini ahab ilaika. Au fi ma makna, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, ya Abu Jahal. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih Engkau cintai. Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah siapa? Umar bin Khattab dan masuk Islam. Itu cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab awwalu man jaharal bil Islam jahar fi Makkah. Awwalu man jahara bil Islam fi Makkah. Beliau adalah orang yang pertama kali menjaharkan Islam di kota Makkah. Ketika sahabat sembunyi-sembunyi, Umar lantang, aku masuk Islam. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas yang mengatakan yang terang-terangan menyatakan masuk Islam secara terang-terangan adalah Umar bin Khattab.
Aqidatu ahli sunnati wal jama'ah fi Umar ibn Khattab. Umar, aqidah ahli sunnah wal jama'ah tentang Umar bin Khattab. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, ittafaqa ahli sunnah ala anna afdolahum. Ahli sunnah sepakat bahwa seutama-utama sahabat Nabi adalah Abu Bakar, summa Umar. Bukan wa, tapi summa. Kata Imam Nawawi, Abu Bakar, summa Umar. Apa artinya summa? Kemudian. Nawawi tidak mengatakan Abu Bakar wa Umar lah. Tapi apa? Summa. Berarti lebih tinggi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahli sunnati wal jama'ah ala ma tawatara an Ali bin Abi Thalib. Ahli sunnah sepakat berdasarkan riwayat mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Yang cerdasnya Imam Ibnu Taimiyah. Apa yang mutawatir dari Ali? Karena yang lain kan enggak diterima sama Syiah. Riwayat dari siapa? Ali plus mutawatir. Mutawatir itu enggak mungkin ada kebohongan. Karena yang meriwayatkan adalah apa? Orang yang sangat apa? Banyak yang enggak mungkin terjadi, mustahil terjadi kebohongan. Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhu berkata, khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar. Seutama-utama umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar tsumma Umar. Bahkan bisa dikatakan Abu Bakar adalah, perhatikan, Abu Bakar adalah manusia terbaik. Abu Bakar dan kemudian Umar adalah manusia terbaik sesudah para rasul dan para nabi. Saya mau tanya, nabi-nabi yang paling baik itu siapa? Semua para nabi yang paling afdol nabi siapa? Rasulullah. Betul apa enggak? Afdalul anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik berarti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, siapa lebih baik? Umatnya Nabi Muhammad terbaik. Dan umat Nabi Muhammad yang paling baik siapa? Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain yang sudah sering kami sampaikan, Rasulullah pernah bermimpi. Rasulullah ditampakkan timbangan. Sudah pernah dengar ini kan? Sudah pernah dengar belum? Rasulullah pernah ditampakkan timbangan. Kata Rasulullah, kemudian aku didatangkan dan aku ditaruh di salah satu sisi timbangan. Taruh di salah satu sisi timbangan. Kemudian seluruh umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Maka aku melihat diriku lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian aku melihat setelah itu Abu Bakar didatangkan di salah satu sisi timbangan. Kemudian aku melihat seluruh umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Paham sampai sini? Berarti ada Umar apa enggak di sini? Hah? Kemudian ditimbang. Maka aku jumpai Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian didatangkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di salah satu sisi timbangan. Kemudian seluruh umatku di salah satu sisi timbangan yang lain. Dan aku melihat Umar ibn al-Khattab lebih berat dari seluruh umatku. Faji'a bi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian didatangkan Utsman bin Affan pada hari kiamat dan ditaruh di salah satu sisi timbangan. Utsman bin Affan. Kemudian aku melihat seluruh umatku ditaruh di sisi timbangan. Aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari seluruh umatku. Selesai, titik. Nabi enggak melanjutkan. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita bagaimana ya Rasulullah?" Antum kaifa ja'altum anfusakum? Kalian seperti yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Itu menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian
Yang bahilil muslim an yaqtida i'tiqadan jaziman anna afdhal hadhil ummah ba'da nabiyha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar As-Siddiq huwa Umar ibn Khattab. Seorang muslim harus meyakini dengan akidah yang kuat bahwa seafdol-afdolnya umat ini setelah nabinya dan setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Ini dibahas oleh para ulama di kitab akidah-akidah mereka. Antum kalau lihat akidah Tohawiyah, akidah Wasithiyah, Usulussunnah, kitab apalagi, selalu disebutkan tentang masalah ini. Jadi masalah sahabat ini masalah akidah. Karena orang Syiah tersesat di sini ini. Wa man i'taqada khilaf dzalik, barang siapa meyakini selain itu, menganggap Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, menganggap Ali lebih mulia daripada Umar. Paham maksudnya? Maka dia telah tersesat. Au sabba Umar, atau mereka mencela Umar. Au la'anahu, atau mencela Umar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, Syiah Iran. Di Iran itu tidak ada bayi namanya Umar bin Khattab. Jangankan di Iran, yang Syiah di Bahrain, Bahrain sempat terjadi goncang dulu kan, tapi sekarang alhamdulillah sudah aman, sempat dikuasai Syiah. Itu perawat-perawat banyak Syiah. Salah satu teman saya dekat sama saya mengabarkan, waktu itu beliau di sana, anaknya namanya Aisyah. Ditanya sama perawatnya, Ismak, nama bayi inti siapa? Aisyah. Gak jadi nulis, tolong ditulis sendiri. Soalnya gara-gara namanya apa? Aisyah. Benci mereka sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benci sama nama-nama sahabat Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar dipakai keset untuk ke toilet gitu, untuk diinjek-injek, ditulis Abu Bakar sama Umar. Orang-orang Syiah itu kalau ada di makam Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau sudah geser dikit, bukan Assalamualaikum ya Abu Bakar, tapi laknatullah alaika ya Abu Bakar. Geser dikit lagi, laknatullah alaika ya Abu Bakar. Geser lagi, laknatullah alaika ya Umar. Sebagian ada yang gak kuat melihat itu, tapi sekarang gak berani sih macam-macam ya. Sudah ada, diputuskan Iran gak bisa kesana. Tapi kalau Syiah yang lain masih bisa, Syiahnya Bahrain, Syiahnya yang lain masih bisa. Tapi kalau sudah Iran sudah terjadi apa? Putus hubungan. Barang siapa yang meyakini selain itu, mencela Umar, mencela Abu Bakar, melaknat Abu Bakar, Umar, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi', bal aqul, bahkan saya berkatakan bahkan bisa kafir. Ya. Konsekuensi orang mencela Abu Bakar dan Umar itu konsekuensinya dia mendustakan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bihsan radhiyallahu anhum maraduan. Ya. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, dan orang yang mengikuti mereka, siapa muhajirin yang paling muhajirin? Muhajirin yang paling tinggi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kita sangat mencintai Ali. Ya, kita tidak membalas mereka dengan kita membenci Ali, tidak boleh. Kita mencintai Ali, Ali min Ali bait, haknya mulia, tapi enggak boleh kita letakkan Ali di atas siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Antum bayangkan ketika Rasulullah jihad, ketika Rasulullah pertama kali kayak awal-awal dakwah itu Ali masih kecil. Siapa yang menemani Nabi kalau tidak Abu Bakar, Utsman dan seterusnya? Paham saya? Ali masih kecil pada waktu itu. Ya. Tapi bukan berarti kita menurunkan derajatnya Ali. Loh, Ali mulia. Nanti kalau sudah waktunya akan saya ceritakan tentang Ali bin Abi Thalib dan bagaimana bencinya Ali kepada Syiahnya. Ya. Apa saja keutamaan Umar? Satu, Umar dijamin masuk surga. Riwayatnya banyak ini. Hadis Abu Hurairah, bainama ana naimun raaituni fil jannah, ketika aku tertidur kata Nabi aku melihat diriku ada di surga. Fa idza imra'atun tawaddu'a ila janibi qasrin, aku bermimpi aku ada di surga, terus aku lihat ada seorang wanita ini berwudu di samping istana besar.
Fakultu, aku berkata, liman hadzal qasr? Ini istana miliknya siapa? Maka aku mendapat jawaban dari orang-orang yang ada di mimpiku itu, li Umar, ini istana miliknya Umar. Jadi Umar sudah dikabarkan Nabi. Umar sudah dikabarkan Nabi bahwa kamu wahai Umar memiliki istana di surga. Itu Rasulullah wafat, ucapannya Rasulullah itu gak dihapus. Paham gak maksudnya? Berarti pasti masuk surga. Tapi antum tahu gak apa yang dilakukan Umar ketika Rasulullah wafat? Takut termasuk orang munafik. Kan sudah saya sampaikan itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, Umar datang ke siapa namanya itu? Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Apakah aku ini munafik? Apakah aku ini munafik? Saking takutnya dirinya termasuk munafik. Padahal dijamin oleh Nabi masuk surga dapat istana. Dan Rasulullah tidak menasah ucapannya itu. Sampai ke bawah Rasulullah wafat tetap berlaku, tapi masih takut. Ya, itulah para sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dijamin Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar masuk surga, tapi kalau sholat hampir pingsan karena saking ketakutannya nangis kalau sholat. Padahal dijamin masuk surga. Itu para sahabat kita ini gak dijamin masuk surga, cengengesan terus ya. Ya saya juga dan panjenengan semua. Ini para sahabat dijamin masuk surga tapi masya Allah sholatnya khusyuk, padahal dijamin masuk surga. Wa an Jabir ibn Abdillah qala an-nabiyyu ra'aituni dakhaltul jannah, aku melihat diriku masuk surga. Kemudian aku melihat ada Rumaiso, masyaallah. Perhatikan. Aku ini hadis baru saya dengar, saya baca sekarang ini baru saya tahu. Saya melihat diriku masuk surga. Fa idza ana bi Rumaiso imratu Abi Thalhah, terus aku ketemu sama Rumaiso. Istrinya Abu Thalhah. Berarti masuk surga enggak Rumaiso ini? Masuk surga. Makanya sekarang kan banyak tuh anak-anak kecil namanya Rumaiso, Rumaiso itu. Ya ini ceritanya biar tahu antum. Fasamitu khasyafa. Kemudian aku mendengarkan ada derap langkah kaki. Bunyi orang jalan begitu. Man hadza, siapa ini? Ternyata Bilal bin Rabah. Berarti Bilal dijamin masuk surga, masya Allah. Dijamin masuk surga. Wa raaitu qasran, kemudian aku melihat ada istana. Bi fina'i jariyah, di halamannya itu ada budak wanita. Aku bertanya, liman hadza, qasr ini miliknya siapa? Qasr itu apa tadi? Istana miliknya siapa? Qala li Umar, ini miliknya Umar bin Khattab. Fa aradtu an adkhulaha, aku ingin masuk ke istananya Umar, pengin lihat. Fadzakar tuhir, tapi aku tahu kecemburuannya Umar, maka aku enggak jadi masuk istana itu, takutnya Umar cemburu. Qala Umar, Umar ini mendengarkan langsung dari Rasulullah. Umar berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah alaika agharu, bapak dan ibuku demi tebusannya ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu? Wa an adhani adhan gih. Kalau enggak ada nih saya teruskan. Ada belum? Belum ya? Wa'an Enggak dikasih tanda biar. Ada nih ya? Ya, ada dulu kalau gitu. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang ma'ruf yang sudah sering disampaikan dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan sampai selesai. Kan ada 10 yang biasanya sudah sering saya sebutkan itu. Di antaranya Umar fil jannah. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari qal, dari Abu Musa al-Asy'ari, kuntu ma'an Nabi fi ha'itin min khitanil Madinah. Kami, kata Abu Musa, aku pernah bersama Rasulullah di ha'it, kebun, di kebun-kebun di kota Madinah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah menemani Nabi di sebuah kebun. Terus datang seorang laki-laki,
Faqala Nabi, Nabi berkata, iftah lahu, wahai Abu Musa, bukakan pintunya. Jadi kebun, ada pintunya. Ada kebun gitu, kebun kurma banyak. Terus ada apa? Pintunya. Kemudian ada orang datang, kata Rasulullah, Abu Musa, buka pintu itu dan kabarkan kepada yang datang bahwa dia masuk surga. Penasaran, Abu Musa ini siapa ini? Maka aku buka, fafatahtu lahu, aku buka pintunya, ternyata Abu Bakar. Maka aku sampaikan kepadanya, fabasyartuhu, aku keberi kabar gembira, wahai Abu Bakar, Rasulullah berkata bahwa kamu penghuni surga. Fahamidallah, Abu Bakar langsung memuji Allah. Kemudian datang lagi laki-laki lain. Nabi berkata, iftah lahu, wabashirhu biljannah, wahai Abu Musa, bukakan pintunya dan kabarkan kepada yang datang itu bahwa dia masuk surga. Maka aku buka pintu itu, fa'idha huwa Umar, ternyata siapa? Umar bin Khattab. Fa'akhbartuhu, maka aku sampaikan kabar bahagia itu. Maka dia memuji Allah. Kemudian datang lagi. Kata Rasulullah, buka pintu itu dan kabarkan kepada orang yang datang bahwa dia masuk surga atas musibah yang menimpanya. Ala balwa tusibu, atas musibah yang menimpanya. Setelah saya buka, ternyata siapa? Utsman. Maka aku kabarkan kepadanya bahwa dia masuk surga. Maka beliau memuji Allah dan Allahul Musta'an, beliau berkata, Allah lah sebaik-baik tempat pertolongan, penolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyir Umar bin Khattab bil jannah. Rasulullah mengabarkan Umar bin Khattab masuk surga. Wa yuhbiru bi anna ra'a qasran fil jannah, dan Rasulullah mengabarkan bahwa Umar ini memiliki apa tadi? Rasulullah mengabarkan bahwa Rasulullah melihat istananya Umar di surga. Tsumma yati mubtadi'un zindiqun rafidiyun. Kemudian datanglah ahli bid'ah, zindiq, rafidhi, khabith, yang keji. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencela Umar. Itu tadi, mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mencela Umar. Kalau ada di kuburannya Umar, laknatullah alaika ya Umar. Mereka itu bertakarrub kepada Allah dengan mencela Umar. Itu orang-orang Syiah. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, orang Majusi, penyembah api. Itu sekarang kuburannya diklaim oleh mereka ada di tempat mereka. Kuburannya Abu Lu'lu'a al-Majusi dibuatkan kubah besar, dijadikan ziarah. Ya, kuburannya Abu Lu'lu'a si pembunuh singanya Allah. Itu dibuat tawaf, terus mereka berdoa Allah, mereka menamai Abu Lu'lu' dengan Abu Suja', bapak pemberani, hero, pendekar begitu, pahlawan. Mereka berdoa dalam doanya, Allahumma khsurna ma'a Abi Suja', ya Allah kumpulkanlah kami bersama Abu Suja', ya Allah. Doanya mereka seperti itu. Kita jawab amin, semoga Allah mengumpulkan mereka dengan Abu Suja'. Finnar laisa fit fil jannah. Selesai, besok kita akan lanjutkan poin nomor 2. Tadi baru poin pertama, Umar dijamin masuk surga. Insya Allah besok akan kita lanjutkan jika Allah mengizinkan. Insya Allah. Apakah boleh jika kita membaca zikir pagi dan petang secara urut atau tidak lengkap? Tidak urut atau lengkap. Zikir pagi dan petang itu panjang sekali, ya. Dan setahu saya, wallahu a'lam bishawab, tidak ada Nabi menyampaikan dalam satu teks dari awal sampai akhir runut, enggak. Tapi Rasulullah berkata ini di pagi hari dicatat para ulama. Rasulullah berkata ini di pagi hari dicatat para ulama. Paham ya? Terus dikatakan inilah zikir pagi. Bukan berarti Rasulullah dari awal sampai akhir dalam satu hadis, maksud saya enggak seperti itu. Tapi hadis ini menyebutkan, Rasulullah menyebutkan di pagi hari. Jadi, ada hadis lain Rasulullah menyebutkan baca doa ini di pagi hari, dikumpulkan. Akhirnya dikumpulkan jadi zikir apa? Pagi dan petang. Ya, sehingga wallahu alam, mudah-mudahan enggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang urut ya urut. Seperti kul wallah dulu, baru setelah kul wallah terus apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan jelas memang ada urutannya di hadis ya dipakai ya. Dan memang kalau ada kegiatan yang enggak memungkinkan ya enggak harus dibaca semuanya. Misalnya kita punya mahasiswa di asrama. Biasanya pagi itu terkadang ada kajian.
entubah maksudnya ya. Atau pagi itu ada hal yang sifatnya tidak mungkin mereka langsung bisa apa? Dikir sampai tuntas. Jadi dipilih yang mewakili, tidak harus apa? Semuanya. Terus apakah boleh dibaca di luar waktunya, Ustaz? Ya ada doa-doa yang memang khusus. Seperti ada kata-kata, ya Allah aku mohon kepadamu dari kebaikan apa namanya siang ini, ketika dibaca pagi, amsal mulku lillah au asbahal mulku lillah, itu kan pagi, ada kata-kata pagi. Ya jangan ditaruh di apa? Siang. Kecuali kalau doa yang sifatnya umum seperti begini. Rasulullah kalau di pagi hari setelah sholat subuh kan baca Allahumma inni asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya di doa itu tidak ada sebut kata-kata apa? Pagi. Maka boleh kita pinjam lafadznya untuk kita berdoa untuk sujud. Allahumma inni asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ketika kita hajut, ketika kita sholat duha, kita berdoa dengan tidak apa-apa. Tapi kalau yang memang di situ ada kata pagi, ada kata sore, ya sudah itu pakai yang situ, jangan dipakai waktu duhur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ketinggalan sholat maghrib 2 rakaat, bagaimana cara menambahnya? Tambah 1 rakaat. Kalau ketinggalan sholat maghrib 2 rakaat, bagaimana caranya menambahnya? Ya ditambah 2 rakaat. Kalau ketinggalan sholat maghrib 2 rakaat, bagaimana cara menambahnya? Ya tambah 2 rakaat. Berarti kan dapat 1 dia ini kan, dapat 1 salam. Iya betul ya? Ya, masuk imamnya rakaat ketiga. Kan gitu ceritanya ini ya. Otomatis imamnya salam, Anda jangan ikut salam. Bablas nanti kalau ikut salam. Berdiri lagi. Ya, berdiri lagi terus rokaat kedua, nanti rokaat kedua duduk, betul enggak? Tahiyat awal, bisa dipahami ya. Setelah itu baru berdiri rokaat keberapa? Ketiga. Jadi totalnya karena dia ikut imam berarti tadi tahiyatnya ada berapa totalnya? 3. Biasanya kalau sholat maghrib itu siapapun yang terlambat mesti 3 tahiyatnya nanti. Ketinggalan 2 rokaat 3, ketinggalan 1 rokaat juga 3 ya kan, kebanyakan seperti itu. Jadi intinya mas, kalau ketinggalan 2 rakaat ya ditambah 2 rakaat. Caranya 1 rakaat tadi kan ikut imam, imamnya salam, jangan ikut salam, berdiri. Terus rakaat kedua Anda duduk tahiyat awal, terus setelah itu berdiri lagi rakaat ketiga, terus terakhir salam. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga kita bisa istiqamah dalam menjalankan Islam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.